lah. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Casa Miti Rapatru aja tuh. Kali ini ya pagi-pagi sekali, aku sudah berada di Kecamatan Kebun. Dan di sini ya, aku kesini tuh belum buka, tapi sudah rame banget. Kasih lihat, Mak. Oh, ini sudah pada antri nih. Nah, di sini itu namanya Warung Soto Cahar, yang selalu ramai setiap harinya. Dan ini saya dapat rekomendasi dari teman-teman. Katanya di sini juga rasanya enak dan juga mantap. Langsung kita buktikan saja nanti. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Sukorejo, Dukun Sedayu ya. Lebih enaknya lagi nanti saya kasih link Google Map-nya di deskripsi. Biar sama tinggal tul sampai lokasi. Penasaran dengan Soto Cahar ini? Langsung kita masuk ya dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dahar. Belum buka aja tutup nih, bro. Saya cepat-cepat kursi. Sekarang kita coba masuk. Wah, masih. Ini ada 3 jantan, teman-teman. Oh, kasih kasih tahu, huruf ceritanya ini, Pak. Oh, soto ayam Lamongan Cahar. Stagaman. Oh, ribet. Telur muda sini. Oh, telur muda sini. Sampai sini. Nah, itu. Oh, ini akan kita beritanya ini. Oh, ini karo Cak Sopo ini. Nanang Kosi. Cak Nanang Kosi, ngapa nih Cak Hari? Aku masih. Oh, masih Mbak Nurul tuh. Masih bojone Mbak. Masih bojone Cak Ar. Beritanya. Oh, mantap. Oh, ini. Lihat ini, pakai besek kayak besek gitu loh. Tuh. Lihat ini. Terus ini. Oh. Banyak pol. Eden, kita coba tanya-tanya sama ibu-ibu yang antri ya. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini lagi mau ngantri ini. Iya. Mulai jam berapa tadi ngantri? Jam 6. Satu jam. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa ini? Ibu Siti Nimaro. Sering sini-sini? Sering. Tapi asli sini juga? Asli Goloan. Oh, asli Goloan. Ya. Terus di sini berarti jam 6? Ya. Wah. Jadi juga banyak ibu dan juga anak-anak ya? Oke, mau dilanjut nanti. Oh, pakai nomor Adrian, bos. Betul, Kak. Oh, lagi oleh. Nomor 9. Ayo, Pak Urut ya. Oh, baru buka. Ini di balung kok. Ini buat plastik ya pembeli nih. Ngene mbure dodosi terus melu aku jeli. Sama Mas Fahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mas Fahyu. Nggih. Karyawane Cak Har. Nggih, ponakane. Oh, ponakane. Berarti saya keluarga berarti, Mas. Nggih. Wis lama ya lo Cak Har iki, Mas? Oh, 6,5 bulan, Mas. Masih baru berarti. Nggih. Walah, ini bagian apa sampean ini? Kula bagian
Orang-orang. Cuci-cuci. Piring. Nah, es barang iki. Nggih, bagian es, bagian ngeteraken niku. Oh, bagian penyaji lah. Oke. Bagian madahi sambel. Madahi. Kok wake bagian sampean iki? Nggih, kan, Mas. Perserabutan berarti Mas. Nggih, serabutan. Waduh, waduh, waduh. Monggo dilanjut, Mas. Mau sibuk rek. Ya ini ya, ini orang yang sudah datang cuma tak kasih lihat aja orangnya. Oh ini cari. Orangnya saya sibuk karena banyak sekali pembeli. Yang porsi komplit. Ini namanya porsi brutal. Oh, porsi brutal. Wah. Satu. Oke, kepala satu. Sama yang ada kantong telur besar itu, Mas. Iya. Wah, gitu. Nanti gue. Wah. Dongkrong-krong sak ngono kau, Mas. Masyaallah. Kasih uritannya lu. Oke. Wah, lawas. Entek malam ini. Entek, istah, nih. Bah, 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 bah. Berapa segitu, Mas? Kalau ini di 30. Kepala 1, sayap 1, selang 1. Sama nasinya 20.000. Sama nasinya 20.000. Siapa ya? Ya, enggak usah payah dulu, Mas. Cari kowe. Ya. Wah, ini pas anakku sudah datang ini. Wah, ngelas itu menu. Oke, terima kasih, Mas. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dengan Mbak siapa ini? Nurul Khalifah. Mbak Nurul Khalifah yang punya warung soto ayam Cahar. Cahar. Iya. Cahar itu siapa sampean? Suami. Suami jenengan. Nggih. Walah. Berarti owner langsung, Re. Ini sudah lama, Mbak, ini, Pak? 10 tahun bulan 10 kemarin. Oh, berarti 10 tahun bulan 10 kemarin. Iya. Terus dulunya itu jualan keliling atau gimana Cahar? Dulu itu ikut ibu saya, bapak saya. Jualan pertama itu juga? Ya dimana di Surabaya itu? Pernah. Aha, terus? Terus di Lamongan. Terus di Lamongan itu dikasih sama mas saya, terus saya buka sendiri di sini. Oh, berarti melalang hidurnya, pengalaman sih. Nge. Terus nge. Buka di sini. Iya. Terus sekarang sudah lumayan besar sekarang, Pak, yuk. Yes, alhamdulillah, Mas. Itu buka tutupnya jam berapa kira-kira, Pak? Bukanya jam 7, tutupnya jam 3, jam 4. Kalau rame ya jam 2 sudah tutup. Paling cepat itu jam 2? Jam 1. Jam 1, jam 2? Iya, jam 1, jam 2. Setiap hari buka ini? Setiap hari buka. Paling 1 bulan sekali liburnya. Oh, berarti libur 1 bulan sekali. Iya. Tapi nggak tentu harinya, yo? Nggak tentu. Kalau udah capek, baru... Oh, gitu ya? Iya, baru libur. Berarti, terserah karyawannya. Oh, gitu ya? Berarti karyawannya minta libur? Libur. Nah, ini karyawan jalan libur terus? Nggak apa-apa, terserah. Bosnya tambah seneng. Untuk menunya ini ada apa aja yang lokal di sini, Pak? Ada soto, ada nasi goreng, soto, ada mie goreng, iya. Yang paling favorit?
Di sini soto. Soto? Iya, soto ayamnya. Terus dari segi harga, dari berapa sampai berapa ini? Porsi separuh ada, 6.000 soto. Ada? 6.000? Buat anak kecil-kecil gitu. Oh gitu ya? Iya, biasanya. Kan di sini kan nggak ada yang tahu, berarti ini ada porsi separuh harga 6.000. Iya, 6.000. Terus normalnya itu 10.000. Brutal bisa 15.000, 18.000, 20.000, paling notok 20.000 lah. Paling mentok 20.000 iya. Brutal? Iya. 20.000 paling ekstra brutal. Ekstra brutal. Kayak tadi, kayak milih saya tadi. Itu paling iya. Ekstra paling ya. Ekstra brutal. Mantep pokoknya. Terima kasih Mbak atas waktu ini Mbak ya. Iya, terima kasih ya. Matur suwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Ini pesan aku ya. Ini aku pesan porsi brutal ini. Sama ini porsi standar yapi yang campur. Ini harganya cuma 13.000 pakai nasi. Kalau yang ini pakai nasi sama ini cuma Rp20.000. Dan di sini tuh harganya mulai dari 10.000 sampai 13.000 itu yang harga standar. Tapi kalau teman-teman tambah kayak saya kayak gini, ini cuma 17.000 ya. Terus nambah ini 3.000 nasinya. Murah pelo. Di sini tuh lengkap banget, ada uritan, kulit, ada kepala, sayap, daging, jeroan. Wah, pokoknya tumplek di satu. Sebelum saya menikmati gimana rasa dari soto cahar ini, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Monggo dahar. Biar tambah meresapi. Ini ya, pertama menyambut gurinya, terus ada kecut-kecutnya dari jeruk nipisnya itu tambah seger banget. Terus ini dari oilnya itu tambah ngelencer banget itu di apa itu di dalam mulut saya ini kayak gini. Oh, oilnya kelihatan banget. Ini aku mau coba apa ini? Buritan. Sayap utuh. Lihat ini teman-teman. Aku mau ini sedikit telurnya ini. Monggo. Telurnya besar. Ini ya. Untuk tadi sayapnya itu enggak alot, empuk, enak. Terus tadi juga saya coba ini, yang urutan ini enak juga. Pokoknya ini serba enak di sini. Jadi bumbunya itu sampai meresap ya. Jadi ini ayamnya ini gurih-gurih. Ini gurih. Terus digigit itu nyes banget, enak. Terus daging-dagingnya juga ini lembek banget ya ini ya, enak banget, empuk. Cus ini. Lumer bos. Sambal kecap tak tambahin lagi sama jeruk nipis. Wow, edan banget, enak dan nikmat ya. Ada manisnya, gurihnya menyusul, langsung ditambah sambalnya itu. Wow, mantep. Tapi ini ya menurut saya ini kurang pedes. Tak kasih lagi. Lombok mahal. Gak apa-apa aku izin. Oh, biji. Turu. Telur. Sos. Gini. Oh. Jadi merah. Jadi merah. Monggo dahar.
gitu ya. Kayak gini. Kita coba aja. Oh. Wow. Ini kuning Indo ya. Yang kuning itu tapi ini setengah matang. Jadi pas waktu digigit itu ada yang meletus gitu. Enak banget ini. Medan ini. Menikmati gimana rasa dari soto cahar ini, dari segala satu kamar pokok ya. Ini rekomendasi banget ya, apabila teman-teman berkunjung ke Kecamatan Dukun atau Kecamatan Tetayu, ini wajib sampai coba untuk mampir menikmati soto ayam cahar ini. Di samping harganya murah, rasanya istimewa banget. Nah, lihat ini, setiap harinya itu selalu ramai. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya, dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam teman-teman dari Rabu Agung Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, niki kali Bapak sinten niki? Saya dari Bapak Slamet. Pak Slamet. Iya. Asli mana jenengan, Pak? Saya asli Krian. Asli Krian. Ponorogo. Oh, Ponorogo. Ya, tapi dapat istri orang Sidayu. Oh, dapat istri orang Sidayu. Ya. Wah, sering, Pak, makan di sini, Pak? Kalau soal makan itu, saya sebetulnya penggemar soto. Penggemar soto ya? Penggemar soto. Jadi dimanapun soto yang enak ya pasti sama datang nih. Iya. Wah. Tadi saya datang. Terus tadi pesen porsi berapa ini, Pak? Nah, saya kenapa saya apa pesen yang brutal? Kamu oh, berarti betul brutal. Iya. Ini ada asumsi dari saya lihat dari subres yang apa soto channel yang soto Lamongan. Uh-huh. Nah, terdapat punyanya channelnya masnya itu. Uh-huh. Nah, akhirnya saya minat. Gitu di ya? Mana saya cari di mana soto yang penasaran berarti sampean penasaran akhirnya ketemu ternyata alhamdulillah ternyata enak berarti sampean ini baru pertama kali kesini baru pertama langsung coba porsi brutal rasanya mantap rekomendasi berarti oke okay. Istimewa ini ya baru pertama ketemu langsung jatuh cinta berarti ini Pak ini nanti insya Allah saya bungkus 3 bungkus 3 porsi brutal juga wah saya bawa pulang dari nanti ini nanti saya taruh ke apa mertua satu yang dua saya bawa ke Krian langsung pulang ke Krian langsung pulang istimewa terima kasih Pak di atas waktu nih monggo dilanjut ya assalamualaikum.